Udah tawar itu jadi. Musik ada grafiknya gitu pak. Menggunakan sumber radiasi itu mempertimbangkan hajat manfaatnya lebih besar daripada mengeluarkan. Profil apa apa nih cak? Profil ketoran ini nggak yakin. Mana profil? Apa profil itu? Masa kayak gitu profil? Mana pula profil? Mana? Profil itu? Serius? Iya, dari visual. Mana fotonya? Ah, tunjukkan sama kita. Fotonya. Fotonya kalau ini profil loh. Mana ada? Ini apa dibuat? Ya tulis profil. Green, green mark ya? Enggak, jadi green mark nih, mana ada? Iya, lihat fotonya, coba. Iya, itu di situ sih. Demikian video mengenai tips penyimpanan film RT yang recommended. Jadi di samping ruangannya sesuai dengan requirement, terus tempatnya, box-boxnya itu setiap film harus diatur sedemikian rupa. Tujuannya nanti kita untuk mencari melacak lokasi yang diminta itu langsung dapat. Jadi harus cepat, jangan kita disuruh cari seharian nggak ketemu. Nah itu harus kita atur sedemikian rupa biar nanti kita melacak film itu cepat. Oke, guys, concernnya di situ. Terus yang kedua, film diharapkan bertahan lama. Prior handover ke owner atau klien itu, oke? Okay. Jangan sebelum kita handover filmnya pada rusak semua, nanti jadi masalah, oke? Okay. Jadi concernnya itu tadi traceability sama lifetime filmnya, storage-nya harus dijaga, ruangannya, tempat penyimpanannya. Tolong diatur sedemikian rupa, tidak perlu biaya mahal, tapi bagus. Oke, okay? No money, no dong. Untuk film radiografi, setelah kita review, semestinya harus kita lakukan penyimpanan. Di mana penyimpanan ini tujuannya agar selama proses fabrikasi, proses handover ke owner itu nggak mengalami kerusakan. Jadi tujuannya ke situ, concern. Jadi ini pertama kita setelah kita lakukan review film, kita lakukan review film tentunya dengan standar yang diinginkan ya untuk project. Oke, okay? Setelah itu kita lari ke storage-nya. Jadi ini contoh box storage film. Tentunya film-film ditata dengan rapi baru kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah contohnya ini. Nah, demikianlah contohnya. Jadi kita kasih listnya, terus box-boxnya kita atur sedemikian rupa, terus kita kasih setiap tag, ada tagnya semua. Jadi nanti kalau kita trace lacak langsung kita ketemu. Jadi dokumentasinya di sini harus bagus. Traceability dokumen film pun harus bagus. Jadi sudah dikasih kode semua, ini pun sama. Jadi sudah dikasihkan kode-kode sesuai dengan report tentunya. Jadi ini adalah kode taggingnya,
sama report. Ini report, ini kode tagging itemnya. Jadi kalau ada klien atau owner minta untuk verifikasi, untuk review, langsung cepat kita responnya. Oke, guys, jangan sungkan-sungkan melakukan komen atau pertanyaan. Bisa langsung ke komen di bawah video saya. Oke, okay? Ini sangat recommended, guys. Simple dan sangat memudahkan, membantu pada saat kita disuruh oleh klien. Oke, okay. Ini adalah contohnya nih. Contoh yang patut ditiru dan diaplikasikan, tentunya sangat simpel sekali lokasinya. Tidak boleh tempat basah, harus kering, terus harus tersedia air conditioner untuk menjaga suhu ruangan. Tentunya disesuaikan dengan code and standard yang berlaku. Oke, okay, guys, demikian tipsnya. Mungkin ada beberapa tambahan. Ini adalah tempat review film RT atau dark room, biasa orang mengenal. Semuanya sesuai minimum requirement dari code. Oke, okay, guys, salam inspection. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan berikan mengenai NDT, yaitu radiografi khususnya. Jadi non destructive test, salah satunya radiografi ini umum, jadi sangat banyak dipakai. Rata-rata fabrikasi memakai radiografi. Udah tahu, guys, radiografi tes sangat memegang peranan penting dalam suatu fabrikasi atau proyek. Disinilah saya mengambil tema radiografi khusus. Jadi saya akan berikan istilahnya sharing pengetahuan aja. Jadi selama saya melakukan pekerjaan ini, ada di mana mungkin di sini ini cukup rapi, mulai dari dokumen, terus tempatnya, terus storage-nya, jadi orang-orangnya, oke. Jadi memang untuk proyek ini sudah bagus top.
untuk itu saya mengambil sampel aja untuk di project ini, sepertinya udah lumayan. Bukan berarti saya project-project sebelumnya nggak bagus. Bagus, cuma ada yang lebih bagus sedikit lah. Jadi mulai dari tempatnya, penyimpanannya, dokumentasinya lumayan. Untuk itu di sini saya akan concern mengenai storage-nya, karena kebanyakan penyimpanan film ini dianaktirikan, jadi tidak ada yang care ke storage film radiografinya, karena storage ini memegang peranan sangat penting dalam penyimpanan film radiografi. Jadi jangan memandang remeh sebelah mata atau menganaktirikan. Oke, guys, jadi saya mau sharing mengenai bagaimana cara kita memperlakukan film radiografi yang sudah kita lakukan interpretasi dan komplit di approve oleh klien. Oke, guys. Oke, guys, ini adalah contoh kotaknya untuk penyimpanan kita untuk film. Jadi film yang sudah kita baca, kita pastikan rilis, kita harus simpan di tempat yang proper, dari tempat yang layak, agar nanti selama fabrikasi berlangsung tidak mengalami kerusakan. Jadi tujuannya di situ. Jadi pada fase sebelum handover ke klien, film yang sudah kita produk ini tidak mengalami kerusakan dari sisi fisiknya. Dan yang kedua, pada saat dibutuhkan sewaktu-waktu, mungkin dari pihak klien atau siapa yang minta, kita langsung bisa mendapatkannya, mencarinya. Jadi kotak-kotak penyimpanan ini traceable, jadi langsung kita bisa cari. Jadi kita kelompokkan film-film ini sesuai nomor urut dari report, agar nanti waktu kita mencari film-film yang dimaksud langsung dapat tanpa menunggu lama. Jadi GPR, guys, gak agak lama. Oke. Jadi tempat penyimpanannya sangat sederhana, kita cuma butuh kertas karton. Ini bisa kita request, kita bisa booking ke banyak, ini banyak sekali di sini, sangat mudah sekali. Nanti ada tutupnya, jadi tutupnya seperti yang video saya sebelumnya, jadi ada cover penutupnya. Terus ini disesuaikan dengan nomor urut dari report, jadi enak. Jadi yang masuk ke sini dipastikan sudah accepted, tidak ada outstanding request, riset dan sebagainya. Jadi kalau nanti masih ada yang riset, nanti kita sisihkan. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ada beberapa film yang masih ada outstanding riset atau repair. Oke, guys, sangat mudah, bisa dicontoh. Jadi ini direkatkan pulsa, di staples pulsa, sangat simple projectnya. Oke, sangat minimalis tapi
sangat berfungsi, guys. Oke, guys. Silakan dicoba. Bisa diaplikasikan. Karena tujuan kita baik, jadi semoga ini bisa membantu menjadi wawasan, saran atau dan lain sebagainya, guys. Terima kasih ya. Oke, check it out and please subscribe, like and comment, guys. Lihat, kita sudah sediakan rak, jadi kita tumpuk, kita kasih nomor-nomor. Ini nantinya akan kita kasih nomor, nah seperti ini nih, ada nomornya, jadi kita tahu ini di dalam isinya apa gitu. Nah ini yang sudah dikasih nomor-nomor. Oke, sangat mudah aplikasinya, guys. Bisa dicontoh ini karena bagus. Ini adalah cara penyimpanan yang baik dan benar. And please try this at your project, guys. Ojo lali, guys. Subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.